Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah. Yang kita hormati Bapak Bupati Kampar. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Siak untuk kesempatan hadir. Yang saya hormati para raja-raja yang kesempatan hadir, Raja Rambah beserta perangkatnya, Raja Pelalawan beserta perangkatnya, Raja Pagaruyung yang dihadiri oleh dari Payaman, tapi yang diwakilkan oleh kemanakran Raja Pagaruyung Sultan Roni. Yang saya hormati para perangkat adat yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala dinas. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas kehadiran bapak-bapak yang telah memberikan kesempatan bersama-sama di kerajaan ini. Kemudian tentulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana di dalam penyambutan, kemudian di dalam ruangan istana ini mungkin ada yang duduk tidak pada tempatnya karena kondisi ruangan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang duduk berdempet-dempet, kemudian ada yang tidak pada tempatnya. Raja-raja ini yang kami tempatkan. Sebagaimana tadi kita ditayangkan daripada slide tadi, bahwa raja pertama Gunung Sahilan itu yang bernama Mengiang. Tapi di nama umum yang selalu disebut-sebut sebagai nama dagang itu adalah Datuk Jenatun. Seperti juga Raja Siak. Raja Siak itu dikenal dulu kalau di perdagangan disebut dengan Tuan Bujang atau Raja Bujang. Jadi itu ada nama-nama populer yang kalau mereka sudah berada di negeri orang, tapi nama sebenarnya adalah Datuk Raja Mengiang berdarah putih. Gunung Sahilan ini sudah memiliki 12 raja. Terakhir adalah saya yang dinobatkan pada 22 Januari 2017. Bertepatan hari ini adalah hari penobatan ke-6 tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. yang sama-sama kita hormati, Gubernur Riau, Datuk Seri Siak Amanah, Bapak Dr. Dorlandes Haji Samsuar MSI, yang saya hormati, yang terhormat Agung Paduka Raja ke-12 Kampar Kiri Gunung Sahilan, Duli Yang Maha Mulia Haji Tengku Muhammad Nizar SHMHUM. Salawat dan salam tak panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, datuk-datuk, datin-datin dan para raja, dapat kami sampaikan di sini bahwa saat ini Kabupaten Kampar memang kebudayaan didukung dalam satu dinas bersama dengan dinas pariwisata. Memang kami mengakui dalam akhir-akhir ini belum dapat banyak berbuat untuk dalam rangka mendorong kerajaan-kerajaan kita yang ada di Kabupaten Kampar ini, Pak Gubernur. Ada dua memang kerajaan kita yang saat ini, yang kemarin Pak Gubernur juga pernah datang ke Kerajaan Kampa. Kerajaan Kampa itu satu hal yang perlu kita luaskan perluasannya. Dan di sini juga memang Kerajaan Gunung Sahilan ini, kami pernah kemarin datang sini memerlukan dengan perluasan lahan parkir dan pagar dan sebagainya. Dan itu juga belum dapat terpenuhi pada tahun-tahun belakangan ini, dikarenakan pertama 2 tahun kita dilanda COVID-19 dan selanjutnya ini baru mulai membangkitkan ekonomi kita kembali, melengkapi apa-apa selama ini yang menjadi ketinggalan. Alhamdulillah memang saat ini Pak Gubernur kami laporkan pendapatan asli daerah kita juga naik, tapi tidak terlalu besar betul lah. Tapi memang pendapatan dari penerimaan KKP kita juga di bulan September dan Oktober itu sudah membukukan lebih dari 100%. Dengan bergerak naik ekonomi ini mungkin ke depan akan lebih meningkatkan pendapatan daerah dan kita bisa berbagi memberi pembangunan kepada mendorong budaya-budaya kita yang ada, mendorong identitas-identitas kita seperti Kerajaan Gunung Sahilan Darussalam ini. Kali ini bukanlah penting bagi kita untuk menguatkan identitas kita. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan alhamdulillah. Bila wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buluh sedepa si anak tangga, naik ke teratak melangkah pelan. Sungguh kita merasa bahagia hadir di majlis perhelatan. Yang amat berhormat dari Paduka Yang di-Pertuan Agung Raja ke-12 Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan, yang amat berhormat tentunya Pak Jabat Bupati Kampar, Pak Kamsul, yang amat berhormat Wakil Bupati Siak, kemudian yang kami muliakan, kami hormati Paduka Raja-Raja dari kerajaan yang ada di Riau dan juga dari Sumatera Barat yang kami muliakan dan kami hormati. Yang kami hormati juga Datuk Panglima Laskar Melayu, Datuk Ismail, kemudian bersatu lagi bersama banyak nih Datuk yang hadir dari Laskar Melayu. Kemudian yang hormati tentunya kami muliakan juga Ketua Umum Majelis Kerapatan Lembaga Adat Malaysia Datuk Sri Bat Tuhan, bersama juga Datuk Taufik Iqra Jamil selaku Ketua DPH. Kemudian tentunya rekan-rekan anggota Forkopimda yang mewakili provinsi, Pak Danrem, juga tentunya yang kami hormati Pak Kapolres dan Pak Dandim. Yang kami hormati para kepala dinas baik provinsi dan kabupaten Kampar, para camat negara gitu. Jadi artinya negara berkewajiban melindungi hal-hal seperti ini. Karena itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota wajib melestarikan ini. Karena itu bersyukur alhamdulillah bahwa di sini telah melaksanakan kegiatan ini. Dan ini tentunya atas support dari Paduka Yang di-Pertuan Agung. Jadi kalau misalnya tidak ada di support atau juga ada mama, datuk-datuk seri di sini, ini bisa hilang dengan sendirinya. Yang itu yang tidak diharapkan oleh para pemimpin. Sampai di sana kan ada peninggalan-peninggalan tuh, foto-foto sejarah Kerajaan Siak itu. Nah, beliau kan nih lihat tuh, Pak Jokowi ini kan cinta budaya, cinta kerajaan. Saya bilang sama beliau, ini Kerajaan Siak, kerajaan yang ada yang sama sekali juga khasanahnya masih dipelihara. Terus tanya beliau, ada raja nggak? Raja ini udah tak ada lagi. Keturunannya ya nggak ada, karena raja terakhir itu tak ada lagi rajanya. Terus siapa yang sekarang melihara? Nah, titah raja di situ mengatakan, setelah Indonesia merdeka, mereka menyerahkan semua harta dan kerajaan kepada negara. Karena itu sekarang sudah menjadi aset pemerintah daerah. Nah, apa kata beliau? Nah, itu yang terjadi sekarang di Solo, di Surakarta, kan kita tahu semua kan bagaimana dari keluarga-keluarganya masih ada ya ketidaksepahaman dalam kerajaan, khasanah yang ada di situ. Nah, ini kan sebenarnya jadi pelajaran kita di sini. Nah, karena itulah bagi hal-hal seperti ini harus kita pelihara, ini harus kita jaga, dan ini harus kita tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus disemarakan. Dan ini juga perlu terutama para generasi muda. Generasi muda zaman kini ini, dia tak suka lagi yang sejarah. Dia suka ya bagaimana cepat bisa dilihat, cepat dibaca. Ini salah satu tantangan nanti yang dihadapkan oleh kita yang paling cinta terhadap budaya ini. Karena itulah adanya lembaga-lembaga adat, adanya lembaga kerapatan adat, adanya lembaga juga misalnya seperti di Minangkabau. Sama juga halnya juga tadi seperti Datuk Ismail ini, bagaimana dulu menjaga marwah ini. Mari kita jaga ini dengan Al-Quran. Sebab tadi apa yang disampaikan Datuk Seri Berjohan, membenteng ini tidak ada lain selain daripada bagaimana kita memelihara Al-Quran, bagaimana kita mencintakan anak-anak cinta. Sekarang saya senang sekali nih, banyak sekarang anak-anak bangga dia menjadi para penghafal Al-Quran. Banyak, hampir semua pondok pesantren di Riau ini sekarang sudah semuanya mengajarkan Al-Quran dan sekaligus juga hafal-hafal Al-Quran. Nah, tapi harapan saya juga selain hafal Al-Quran, ini berkaitan selawat juga tak boleh kita hilangkan. Kalau mau ingin menjaga Riau, selawatnya harus dihidupkan di bumi Melayu ini, agar nanti tentunya Melayu ini jaga Allah, jauhkan bala musibah, dan semoga senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tadi juga menyimak nih, sini juga tadi ada Datuk Penduka Raja atau apa namanya juga yang darah putih. Jadi berarti kan hampir semua daerah ini ada seperti ini. Di Siak juga ada. Kemarin-kemarin lagi Rokan Hulu teman saya dengar juga ada. Artinya bumi Melayu ini oleh orang tua kita dulu, raja-raja dulu sudah meninggalkan negeri ini adalah negeri yang saya kata dia cinta dengan Al-Quran, cinta dengan salawat Nabi, memelihara adat istiadat dan budaya. Dan mereka ini semuanya alim ulama, semuanya ulama-ulama yang hebat-hebat. Kita sebagai penerus dia harus memelihara ini agar negeri ini berkah. Nah, jadi yang tua-tua dulu, para raja-raja dulu, orang tua-tua kita dulu, nenek-moyang kita dulu, itu semuanya sayang dengan kegiatannya. Ini saya baru kasih tahu nih oleh pejabat bupati. Ada makam di sini. Pada malam-malam tertentu banyak sekarang Pak, orang meratrikatan, orang mengadu wirid. Saya bilang iya. Jadi rupanya di Indonesia nih Pak, Jawa dengan Riau ini, yang tahu saya paling kuat nih lah Jawa dengan Riau ini. Ini kan banyak yang belajar ilmu terikat. Ya, kalau kita di sini terikat Nasabandi lah, ya, pada umumnya. Oleh karena itu, ini juga ada kaitan dengan Wali Songo. Ya, contoh saya misalnya Kerajaan Siak itu. Sultan kita, Sultan Siak itu ada kaitan Wali Songo. Banyak saya bertemu dengan orang tirakatan-tirakatan, saya selalu tanya, kenapa Bapak datang sini? Kenapa Bapak berdoa? Saya tanya, itu tadi ada kaitan dengan kakek. Seperti Pak Dahlan Iskan, pernah ziarah ke makam Syekh Abdul Rahman yang di Siak itu, saya tanya tuh, kenapa itu masih menteri beliau? Kenapa Pak? Karena ini kakek saya perguruan dengan ini. Sama saya juga makam Raja Kecil. Maka Raja Kecil itu kan, Raja Kecil dibesarkan di Kerajaan Bengkulu. Tapi Raja Kecil kan berdasarkan anak Sultan Johor. Tapi waktu orang ada ziarah situ, saya ziarah situ juga. Udah habis kami berdoa, dia juga habis berdoa. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Jawa Pak. Kenapa Bapak sini? Saya di sini ada usaha Pak, jualan. Jualan apa? Saya bilang gitu. Jualan, waktu itu masih bupati saya. Jualan saya lihat, ini jualan, ini kaligrafi ini Pak. Kesini apa? guru saya berpesan, kalau sampai nanti ke Siak ataupun ke wilayah Kabupaten Riau, kamu harus pergi ziarah di situ. Karena keturunan kita itu adalah satu perguruan. Bayangkan kerajaan yang berkaitan di Siak pertama itu 1723. Berarti belum Indonesia mereka dah ada hubungan dengan itu. Artinya hubungan batin ini, hubungan yang berkaitan syariat Islam ini tak boleh kita abaikan. Harus dijaga nih. Maka saya bilang tadi, Pak Bupati ini memang harus dibantu agar nanti mereka dapat fasilitas sehingga nanti makin ramai kampung kita nih. Kalau makin ramai kampung ini, orang punya ingin makan, ingin minum, yang berduit siapa? Masyarakat kita dapat duit. Nah, itulah membangkitkan ekonomi di sini. Salah satu bukan hanya sekedar kita menyayangi adat budaya, tapi ada nilai ekonomi di sini sehingga nanti makin banyak orang di sini, makin orang banyak belanja, makin banyak nanti orang-orang nanti tumbuh usaha-usaha kecil, usaha mikro yang pada akhirnya juga dapat menciptakan sejahtera masyarakat. Ini